Buku surat ke-180, buku surat ke-180, hadis ke-431. Bab rafi'il basari ila imami fi shalah. Bab melihat imam ketika sedang mengerjakan salat. Al-Khattab radhiyallahu anhu qila lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u bi-dhuhr wal-'ashr. Qala na'am. قيل له بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته. Diriwayatkan dari kami bertanya kepada Khabbab radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur dan asar? Ia membenarkan. Kami berkata, bagaimana anda tahu mengenai itu? Ia berkata, dengan melihat gerakan jenggotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hath 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kita bercuti walaupun sibuk dengan aktiviti ibadah yang lain bermula daripada Ramadan dan juga beberapa hari atau minggu pertama di bulan Syawal yang kita berada di penghujungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan majlis pada malam hari ini sebagai permulaan kepada Jalasatul Itsnin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu, majlis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah bersabda tentang orang yang belajar tentang ilmu hadis, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rufa muballighin aw amin sami'. Semoga Allah memberikan ceria pada wajah seseorang yang mendengarkan perkataan saya lalu memahaminya dan menyampaikan kepada orang lain. Terkadang yang menerima penyampaian lebih memahami daripada yang menyampaikan. Didoakan kepada orang yang mempelajari ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita mulakan hadis pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecerahan kepada wajah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat untuk menyampaikan kepada orang lain insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita berada di hujung bulan Syawal. Saya rasa belum terlambat mengucapkan selamat hari raya walaupun sudah 20 hari lebih daripada hari Idul Fitri. Mohon maaf zahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita insyaallah, dan dipertemukan kepada Ramadan yang akan datang dan hari raya yang akan datang insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadis yang dibaca sebentar tadi diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab mengangkat pandangan atau posisi mata ketika sholat itu di mana. Seorang ketika sholat posisi mata itu di mana? Kita bila mana melihat di dalam sholat ini merangkumi kepada dua perkara. Yang pertama adalah perbuatan tubuh badan, yang kedua adalah perbuatan hati. Perbuatan hati yang dituntut adalah al-khusyuk, dan yang akan membantu kepada hati untuk khusyuk adalah perbuatan atau gerakan tubuh badan. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang yang ketika solat dia memegang kepada janggutnya, lalu kata Nabi, "Lau khasha'at jawarihu hadha, lau khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihu." Kalau hati orang ini khusyuk, maka anggota badannya pun akan khusyuk, yakni akan tenang. Karena dia main-main dengan janggutnya, maka kiasan dan hatinya itu tidak khusyuk, sehingga dia pun main dengan janggutnya, mungkin main dengan handphonenya, mungkin entah apalagi gerakan pada organ yang lain, anggota tubuh badan yang lain, simbol kepada ketiadaan khusyuk di dalam hati.
Maka dengan demikian dapat kita memahami bahwasanya khusyuknya hati tandanya adalah tenangnya tubuh badan. Khusyuknya hati adalah tandanya tenangnya tubuh badan, yakni sukunul jawarih, tenangnya tubuh badan. Disebabkan oleh kerana dalam hadis Nabi tadi yang saya katakan, kalau hatinya khusyuk maka anggota badannya akan khusyuk. Maksudnya kalau hatinya itu khusyuk, anggota badannya akan tenang, yakni sedang berada dalam keadaan khusyuk. Pada masa yang sama, di dalam solat ini selain masalah hati yang merupakan tempat kepada khusyuk dan itu nilai kepada solat adalah khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, akan bertuah orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Selain daripada khusyuk yang merupakan perbuatan kepada hati, ada perbuatan anggota tubuh badan yang diatur ketika kita dalam salat, seperti saf karena mesti rapi, seperti posisi kaki itu bagaimana ketika salat, kemudian keadaan tangan ketika takbiratul ihram bagaimana, kemudian tangan ketika diletakkan pada apa itu di bawah dada di atas pusar bagaimana posisinya, ketika ruku bagaimana posisi ruku, ketika iktidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk tasyahud, kesemuanya itu gerakan daripada tubuh badan yang diambil daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau bersabda, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku. Kalimat tengok di sini adalah perbuatan tubuh badan Nabi ketika salat, maka dilihat oleh para sahabat, di situ sahabat meniru gerakan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan hati tak ada sesiapa yang tahu, karena ini urusan dalaman. Tentunya khusyuknya Nabi tidak sama dengan khusyuknya selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara rahmat yang ditunjuk oleh Nabi, kita disuruh follow kepada Nabi dalam gerakan luarannya, karena tak seorang pun mampu ikut dalaman khusyuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun kita dituntut oleh Allah untuk khusyuk. Awwalu ilmin yunza' minal ard ilmul khusyuk, ilmu yang pertama akan diambil oleh Allah daripada atas muka bumi ini ilmu khusyuk, sehingga tak ada seorang pun yang khasyik ketika solat. Oleh hada adalah perkara yang perlu kita risau dengan sabda Nabi tadi bahwasanya ilmu pertama akan diambil oleh Allah dari ilmu khusyuk. Ianya bukan dicabut sedemikian oleh Allah tanpa sebab, tidak, karena Allah tidak akan mengambil ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah sebagaimana itu janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, Allah tidak akan mengambil ilmu setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ilmu itu akan hilang dengan perginya para ulama, termasuk ilmu khusyuk. Ketika ramai orang-orang khusyuk sudah meninggal dan generasi tidak mengambil berat tentang ilmu khusyuk, maka tak ada orang yang khusyuk. Maka itu kiasan daripada arti bahwasanya ilmu pertama yang akan diangkat daripada muka bumi ini ilmu khusyuk, disebabkan orang-orang yang khusyuk ramai meninggal dunia dan orang yang generasi selepas mereka tidak mengambil berat tentang ilmu khusyuk, sehingga tidak didapati orang yang khusyuk. Waliyatubillah. Sehingga ada sebuah athar menyatakan didapati di akhir zaman atau zaman fitnah, masjid ini ramai, wala yujad minhum khasyik, tak satu pun yang khusyuk dalam itu, walaupun ramai juga. Waliyadzubillah, disebabkan oleh karena hati sibuk kepada hal-hal yang lain. Idzan, hal ini perlu untuk kita bermuhasabah dan mencari sejauh mana kita ini khusyuk di dalam solat, untuk mencari keberkesanan solat kepada diri kita adalah bergantung sejauh mana kita khusyuk di dalam solat.
Dan yang diatur dalam syariat ketika kita sholat adalah gerakan daripada tubuh badan, termasuk gerakan mata. Mata ini tidak seperti anggota badan yang lain, tangan atau kepala yang mungkin menoleh ke kanan dan ke kiri, kaki perlu, mata hanya perlu bergerak macam itu saja. Ini pun juga di dalam salat diperhatikan, bagaimana posisi mata ketika salat. Dalam hadis ini kata Khabbab radhiyallahu anhu, akana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri. Adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu zuhur dan asar? Maksudnya membaca Quran dalam salat ketika berdiri, baca atau tidak? Disebabkan oleh kerana as-sahabah atau makmum tidak mendengar, karena dalam salat zuhur dan salat asar adalah perlahan-lahan. Yang keras itu bila mana maghrib, isya dan juga subuh. Maka ditanya, kalau zuhur dengan asar macam mana? Nabi baca atau tidak? Yang dipersoal di sini senyapnya atau tidak diperdengarkannya bacaan pada waktu zuhur dan asar, adakah Nabi sama sekali tak baca atau Nabi baca? Kata Khabbab menjawab, Nabi baca. Kata si penanya, bagaimana kamu tahu Nabi baca sementara Nabi tidak mengeraskan suaranya? Maka kata Khabbab mengatakan, bittirab lihyatihi, dengan melihat gerakan janggutnya. Jadi janggut Nabi ini panjang, yakni lebih kurang di bawah genggaman sini. Kalau orang baca bismillahirrahmanirrahim, gerakan janggut itu nampaklah. Kalau janggutnya pendek kurang dinampak, tapi kalau janggutnya panjang nampak gerakannya. Ya kan? Dengan demikian, daripada mana kita tahu kalau janggut Nabi panjang? Ketika dikatakan gerakan janggutnya bergerak, maknanya janggutnya panjang. Kalau janggutnya pendek tidak nampak pergerakan janggut itu. Maka ketika dikatakan daripada gerakan janggutnya, di sini kita mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Nabi ketika membaca menggerakkan bibirnya dan bukan dibaca di dalam hati. Kalau dibaca dalam hati, maka bibirnya diam saja. Baca dalam hati, tak perlu menggerakkan bibir. Tetapi karena Nabi membaca dengan menggerakkan mulutnya, maka dengan demikian di dalam bacaan Quran, di dalam sholat adalah diperintahkan untuk dibaca dengan menggerakkan mulut. Oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan seseorang bila mana membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sirriyah, zuhur dan juga asar adalah mengeluarkan serendah mungkin suara, yang kalau dalam suasana hening telinganya boleh dengar. At-tasmi' li nafsih, yakni memperdengarkan kepada dirinya sendiri dengan nada suara yang sederhana atau yang sangat kecil atau sangat rendah, yang kalau dalam suasana hening dia boleh dengar, maka dalam keadaan itulah digalakkan untuk membaca surat Al-Fatihah pada sholat-sholat yang lainnya, walaupun berjamaah, walaupun dalam sholat asar ataupun sholat zuhur, yang pada waktu ini tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Hada yang pertama yang perlu kita ambil, bahwasanya diperintahkan ketika membaca surat, khususnya Al-Fatihah dan surat selepas Al-Fatihah di dalam salat, dengan menggerakkan mulutnya dan bukan dibaca di dalam hati. Karena Nabi menggerakkan, membaca dan tergerak janggut baginda. Jadi yang pertama tadi apa faedahnya? Janggut Nabi panjang, yakni di bawah jatuh ke bawah. Yang kedua, diperintahkan ketika salat membaca surat dengan menggerakkan mulut. Dan yang ketiga, soalan daripada soalan sahabat tadi, daripada mana kamu tahu Nabi baca surat sementara tidak mengeraskan suara? Katanya daripada gerakan janggutnya. Bermakna apa? Bermakna makmum tengok kepada hadapan. Makmum tengok kepada hadapan. Kalau makmum tengok bawah,
mana boleh nampak kepada gerakan janggut imam. Tapi karena makmum tengok ke hadapan, di situ pandangan makmum melihat ke hadapan. Ada berapa faedah? Ada 3 faedah. Akan tetapi menjadi perbezaan ulama, adakah seseorang ketika salat matanya itu ke hadapan atau ke tempat sujud? Al-Imam Malik mengambil zahir hadis ini. Zahir hadis ini menyatakan as-sahabah salat di belakang Nabi dan tengok kepada Nabi, yang tengok ke hadapan, sehingga melihat gerakan janggut Nabi. Maka dengan demikian digalakkan bagi seseorang ketika salat untuk melihat ke hadapan. Faham tak? Hada yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Al-Imam Syafi'i dan juga pengikutnya, katanya disunnahkan di dalam salat pandangan mata ke tempat sujud, mauzi' sujud. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang menyatakan sahabat tengok kepada muka Nabi, menengok ke hadapan tubuh badan Nabi dengan gerakan janggutnya tadi? Yakni ditafsirkan mereka melihat ke hadapan, yakni bukan sepanjang salat melihat ke hadapan, akan tetapi sesekali diperlukan melihat ke hadapan, mereka akan melihat ke hadapan. Al-Imam Syafi'i dan pengikutnya lebih cenderung seseorang itu ketika salat pandangan matanya melihat ke tempat sujud, disebabkan oleh karena yang demikian itu lebih hampir kepada khusyuk berbandingkan mata itu bila mana menghadap ke hadapan, pelbagai macam keadaan yang boleh dilihat. Kita tengok hadapan macam ni, semua nampak. Tapi kalau tengok tempat sujud, ya hanya situ saja yang dinampak, warnanya itu je, dah tak ada gangguan yang lainnya. Walihada kata Imam Syafi'i dan pengikutnya, disunnahkan ketika orang salat pandangan matanya lebih kepada tempat sujud, disebabkan oleh kerana yang demikian lebih membawa kepada seseorang itu untuk khusyuk, sementara intipati daripada salat itu adalah khusyuk. Maka segala cara yang membawa seseorang kepada khusyuk, termasuk pandangan mata ke bawah, maka digalakkan untuk dilakukan karena ianya membawa kepada khusyuk. Dan dalam hal ini ada 2 pandangan ulama berkenaan dengan mata seseorang ketika salat, tengok hadapan atau ke bawah. Mengikut Imam Malik tengok hadapan, mengikut mazhab Imam Syafi'i memandang kepada tempat sujud, karena demikian itu lebih membawa kepada seorang untuk al-khusyuk. Ini baik salat menjadi imam atau menjadi makmum atau salat bersendirian. Mata pandangannya ke bawah. Oleh sebab itu dalam beberapa hadis yang lalu kita perbahaskan, hendaklah seseorang itu kalau solat mengelak daripada memakai pakaian yang boleh menarik pandangan orang di belakang. Jangan letak pakai baju gambar di belakang sini, entah macam apa namanya, Allahu a'lam gambar apa saja, sehingga makmum di belakang tengok, mengganggu makmum untuk khusyuk. Walihada kenapa di dalam kita salat di antara hal-hal yang makruh, hal-hal yang makruh dan terjadi di akhir zaman. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali masjid akan dihias. Tidak akan berlaku hari kiamat kecuali masjid dihias. Yakni diukir di tulisan masjid itu macam-macam lah. Kita kalau pergi ke beberapa tempat masjid, macam-macam ukiran. Hukumnya adalah makruh. Yang menjadi masalah besar bila mana menggunakan duit masjid untuk mengukir hal-hal yang makruh seperti itu. Sebab menggunakan duit itu, duit wakaf, digunakan untuk hal yang makruh. Sementara wakaf ini untuk hal-hal yang positif, yang makruh bukan positif. Dan apa sebab makruh mengukir masjid ini? Karena mengganggu khusyuk kepada orang yang salat. Karena hakikatnya masjid
adalah tempat untuk membawa seseorang khusyuk dalam solatnya, karena masjid tempat untuk solat. Tetapi bila mana masjid menjadi tempat orang justru teralihkan daripada khusyuk, baik itu dengan ukirannya atau dengan apa namanya, apa saja yang ada pada masjid lah, solat tengok tulisan di ayat apa, tulisan di atas Bismillahirrahmanirrahim, berada salam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tu? Walihada apa saja yang membawa kepada hilangnya khusyuk, hendaklah ianya dielakkan. Walihada baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan seperti ini, maka jangan mendekati kepada musalla kami, surau kami, masjid kami. Makanan dimaksudkan adalah bawang putih atau bawang merah. Yang makan makanan ini jangan datang bagi masjid, kata Nabi. Apa sebab? Sebab suatu hari ketika sedang sholat, baginda menjadi imam, datang seseorang selepas apa namanya makan bawang putih atau bawang merah, masuk ini aroma masjid jadi berubah, bau kurang sedap, mengganggu kepada jamaah yang sholat. Maka selesai daripada itu Nabi bersabda, siapa yang makan makanan seperti ini, jangan mendekati surau kami atau musalla kami atau masjid kami. Apa maksudnya? Untuk tidak mengganggu orang yang khusyuk ketika sholat dengan bau yang kurang nyaman. Untuk bau yang kurang nyaman bagi seorang yang datang pergi ke tempat para jemaah sedang melakukan sholat fardu. Faham dong? Kesemua itu untuk dialihkan hal-hal yang boleh menjadi sebab orang itu tidak khusyuk, dielakkan. Baik itu ukiran, baik itu bau yang tidak sedap. Oleh sebab itu makanya tempat-tempat untuk salat hendaklah aromanya kena, mesti suasananya mesti nyaman, supaya lebih boleh fokus kepada khusyuk. Kalau perlu ekon umpamanya, tak apa pasang ekon. Kalau perlu karpet yang lebih selesai, tak apa, perlu semata-mata bukan nak menghiasi, akan tetapi untuk memberikan kenyamanan kepada para jemaah untuk dapat khusyuk ketika as-salat. Hayagra. Bab rafi'il basari ila as-sama'i fi as-salat. Bab melihat ke langit pada saat mengerjakan solat. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخفن أبصارهم. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kenapa orang-orang itu melihat ke langit ketika sedang mengerjakan solat? Suara Nabi SAW terdengar mengeras ketika berkata, mereka harus berhenti melihat ke langit pada saat mengerjakan solat, atau kalau tidak mata mereka akan direnggut. Ayolah. Perkara yang kedua, yang terjadi kepada seseorang bila mana dalam solat, yang boleh teralihkan daripada khusyuk, sebagaimana saya katakan daripada awal lagi, intipati daripada solat adalah khusyuk. Hakikat solat adalah khusyuk. Yang perlu dicari dalam solat oleh seseorang adalah khusyuk. Tak ada makna kepada solat kalau tak ada khusyuk. Walhasil inti kepada solat, apa itu solat? Intinya khusyuk. Hal-hal yang boleh menghalang seseorang untuk khusyuk dialihkan. Walihada bagi makruh seseorang salat bila mana, maaf cakap, menahan buang air kecil atau buang air besar. Makruh seseorang dalam salat bila mana menahan buang angin. Apa sebab? Akan terganggu daripada untuk khusyuk. Makruh seseorang salat di hadapannya itu makanan, karena akan terganggu dengan makanan. Makruh seseorang sholat berhadapan dengan cermin, dia sendiri tengok dirinya sholat macam itu, dia akan terganggu dengan cerminnya. Yakni hal-hal yang boleh mengganggu seseorang untuk khusyuk, hukumnya adalah hal itu adalah makruh, perlu untuk dielakkan. Termasuk daripada hal yang perlu diperhatikan dan boleh teralihkan seseorang daripada khusyuk adalah bila mana seseorang sholat tengok langit. Yakni memandang
ke langit. Dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin?" Apa gerangan orang ini bagaimana berada dalam salat mengangkat pandangan mereka ke langit? Maka ditekankan sekali lagi oleh Nabi, kalau mereka tidak berhenti daripada berbuat demikian, maka pandangan mereka itu tidak akan kembali, yakni terus tak boleh tengok, atau akan diambil pandangan mereka itu sendiri. Ini tak boleh menengok atau pandangannya terus diambil, dicabut. Hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah setelah Nabi selesai sholat berjamaah. Nabi terus menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang dan Nabi mengatakan, apa yang aku nampakin daripada kamu kalau sholat pandangan kamu ke langit? Nabi boleh tahu apa yang dilakukan oleh makmum walaupun Nabi menghadap ke hadapan. Nah, saya ingat dalam hadis yang sebelumnya saya sudah ingat disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, "Atimur ruku'a wa sujud," sempurnakan rukuk dan sujud kamu. Sesungguhnya aku tengok kamu daripada hadapan macam mana aku tengok kamu daripada belakang. Macam aku tengok kamu daripada belakang macam mana aku boleh tengok kamu daripada hadapan. Yakni walaupun Nabi menghadap demikian, menghadap ke sana, tapi yang di belakang ini nampak jelas macam tengok di hadapan macam itu. Ini khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diingatkan oleh kepada mereka para sahabat bila mana salat menyempurnakan rukuk dan sujudnya karena dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan sepatutnya dipandang oleh Allah, kan yang sepatutnya untuk di apa nama yang diperhatikan dalam salat itu adalah Allah subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis ini, sempurnakan rukuk kamu dan sujud kamu, sesungguhnya aku tengok kamu daripada belakang macam mana aku tengok kamu daripada hadapan. Kenapa Nabi tidak mengatakan Allah tengok kamu? Di sini diambil latifah, satu makna yang halus, yaitu yakni karena hormat dengan apa yang dipandang oleh Nabi daripada perbuatan salat mereka para ashabah, mereka menyempurnakannya. Bukan di sini karena menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, orang semua pada salat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin menghormat macam-macam orang itu kalau dipandang oleh orang, maka dia akan menjadikan sikapnya itu dalam keadaan sopan untuk dilihat oleh orang sopan. Walaupun kesopanan itu perintah daripada Allah, walaupun kesopanan itu mesti dilakukan karena Allah bukan karena orang, tapi karena ini yang terjadi hubungan antar manusia begitu, ya begitu juga. As-sahabah ketika diingatkan oleh baginda Rasulullah, sempurnakan rukuk dan sujud kamu, aku tengok kamu daripada belakang macam mana aku tengok daripada hadapan, maka as-sahabah menyempurnakan gerakan salatnya karena dipandang juga oleh Nabi SAW. Pada peristiwa ini juga, ketika Nabi selesai daripada salat, kata Nabi, aku nampak kamu, pandangan kamu tengok ke langit. Bermakna Nabi nampak gerakan para as-sahabah, walaupun ketika itu Nabi menghadap kiblat. Perbuatan sahabat memandang ke langit itu dilakukan ketika berada dalam salat. Waktu itu Nabi juga menghadap kiblat. Macam mana Nabi boleh tahu keistimewaan tadi yang saya sebutkan? Nabi boleh nampak apa yang ada di belakang seperti mana Nabi nampak apa yang ada di hadapan. Faham dong? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni kalau kamu tidak berhenti daripada memandang ke langit ketika salat, maka pandangan kamu tak kembali atau pandangan kamu akan dicabut. Dalam hadis ini ada tiga penafsiran apa maksud pandangan itu akan diambil atau
al-khatuf. Al-khatuf itu macam dicabut, ambil macam itu. Yakni pandangan matanya tak akan boleh lagi melihat. Ada tiga penafsiran. Yang pertama, maksud daripada Nabi mengatakan orang yang memandang ke langit, ketika memandang ke langit di sini bukan maksudnya tengok langit ya, karena langit akan dapat dilihat kalau kita sholat di padang. Tapi maksudnya tengok ke atas ini, walaupun bumbung masjid atau bumbung surau, bumbung rumah. Ya, ini masalahnya bukan tengok ke langitnya, tapi mengangkat pandangannya. Faham toh? Walaupun dalam rumah, tengok ke bumbung ini. Dalam arti bahasa, setiap apa yang ada di atas itu langit, walaupun bumbung. Dalam Al-Quran dinyatakan, وَنُنَزُّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Kami turunkan daripada langit air yang berkat. Yang menurunkan hujan itu awan atau langit? Awan, tapi karena awan ada di atas dikatakan juga langit, maka setiap yang ada di atas dikatakan langit termasuk bumbung. Faham dong? Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin menitik beratkan tentang masalah khusyuk di dalam salat, maka dilarang seseorang untuk menggerakkan pandangannya ke atas, karena pandangan ke atas ini boleh menghilangkan khusyuk. Dengan gerakan mata ke atas akan tengok apa ada di atas dan akan melihat apa saja, maka akan teralih khusyuknya daripada salatnya daripada al-khusyuk. Faham dong? Maka dengan demikian baginda Rasulullah bersabda, hendaklah mereka berhenti daripada memandang ke atas atau ke langit, kalau tidak akan dicabut pandangannya atau tidak akan kembali pandangannya. Apa maksudnya dicabut pandangan atau tidak kembali pandangan? Wa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang keras daripada Rasulullah atas perbuatan mengangkat pandangan ke atas ketika berada dalam salat. Ancaman keras bagi mereka yang salat untuk berhenti daripada berbuat mengangkat kepala ketika salat. Sebahagian daripada ulama mengatakan hukum mengangkat kepala atau memandangan ke atas dalam salat hukumnya adalah haram. Apa sebabnya? Ancamannya dahsyat daripada Nabi. Kalau tidak akan diambil matanya, pandangannya akan menjadi buta. Tidak akan Nabi mengatakan demikian kecuali perbuatan itu serius, sehingga ancamannya juga serius. Walaupun jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Mengangkat pandangan ke atas ketika sholat hukumnya adalah makruh. Ini bila mana di dalam sholat. Bila mana di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat tak ada masalah untuk memandang ke atas, baik itu ke langit atau ke bumbung. Takkan kita tak tahu boleh tengok ke bumbung rumah kita. Faham tuh? Hanya di dalam sholat. Apa tujuannya? Untuk mengelak dari terselamat daripada terganggu daripada khusyuk ketika salat. Jadi yang pertama penafsiran, apa maksud Nabi mengatakan pandangannya akan dicabut? Ini satu wa'id, yakni satu ancaman keras daripada baginda Rasulullah. Yang kedua, maksudnya adalah Al-Imam Ad-Dawudi mengatakan orang yang salat ini bergantung kepada keadaan khusyuknya, itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit yang turun kepadanya. Yang kalau dia mengangkat pandangan dan nampak kepada cahaya itu, maka matanya boleh kena pantulan cahaya yang begitu dahsyat, boleh menjadi buta dan tak boleh melihat. Karena cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut dan orang itu mengangkat pandangannya ternampak kepada cahaya itu. Mungkin terjadi karena pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah, seseorang membaca Al-Quran Al-Karim bernama Usaid ibn Hudair. Ketika membaca Al-Quran Al-Karim, maka Usaid ibn Hudair mendengar suara kudanya itu bergerak dan hampir ikatannya itu akan terlepas. Maka dia berhenti, kudanya berhenti, dia baca balik, kudanya bergerak balik macam gelisah berkali-kali seperti itu. Maka Usaid ibn Hudair keluar, maka dia macam nampak sesuatu turun daripada langit,
ke rumahnya. Maka keesokan harinya diberitahukan kepada Rasulullah, kata baginda Rasulullah, itu adalah sakinah yang turun ketika dibaca Al-Quran Al-Karim. Ada kesan ibadah yang kita lakukan di dunia ini dengan apa yang turunkan oleh Allah daripada langit. Wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kamu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Rezeki ini bukan hanya terhad kepada duit saja. Turunnya rahmat bahagian daripada rezeki, as-sakinah bahagian daripada rezeki, turun daripada langit kepada Usaid ibn Hudair ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Apa yang dibuat oleh seseorang di dunia ada kaitan dengan sesuatu yang turun daripada langit. Faham tu? Bukankah Allah Subhanahu wa Taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idna rabbihim min kulli amr. Mereka turun daripada mana turun? Ya daripada langit. Bila? Pada malam Lailatul Qadar. Ya kan? Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, pintu langit terbuka untuk orang itu berdoa. Ada kaitan juga dengan ibadah seorang ghabliyatul zuhri arba rakaat dengan pintu langit terbuka untuk berdoa. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaba, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan langit mempunyai pintu, yakni berpintu. Ada kaitan dengan apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi ini dengan langit, walaupun kita tak tahu berapa jarak antara kita dengan langit. Dan sekecil apa planet bumi ini yang kita ada di dalamnya berbandingkan kepada planet yang begitu dahsyat, yang luar biasa besarnya, apatah lagi langit itu sendiri yang cukup luar biasa. Itu planet buminya nampak kecil berbandingkan planet matahari atau yang lebih besar daripada matahari. Lah manusianya bagaimana kecilnya? Tapi ini manusia yang kecil nih, perbuatan ibadahnya ada kaitannya dengan apa saja yang tersimpan di langit. Faham dong? Bukankah juga di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Taala dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setiap satu pertiga malam Allah mendekatkan dirinya, zatnya kepada hambanya dengan langit yang dekat dengan dunia. Langit juga disebut. Falhasil, apa yang dilakukan oleh manusia di bumi ada kaitan dengan apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Kata Imam Dawudi, orang yang dia mengangkat kepalanya ke atas ketika sholat khawatir pemberian cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut akan menjadi sebab matanya kena cahaya tersebut dan boleh hilang penglihatan. Ada berapa tadi? Ada dua ya. Satu, wa'id, ancaman. Yang kedua adalah mungkin cahaya tadi yang akan menarik atau menghilangkan pandangan seorang tersebut. Yang ketiga adalah, ini adalah simbolik bahwasanya mengangkat pandangan ke atas akan menyebabkan hilangnya khusyuk, maka dilarang oleh Nabi dalam memberikan, dengan cara memberikan peringatan untuk seseorang tidak mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat. Faham tu? Hada mengenai mengangkat pandangan ke langit ketika dalam as-salat. Adapun di luar salat dipersilahkan dan tidak menjadi masalah, khususnya ketika berdoa. Sebahagian ulama mengatakan bahwasanya kiblatul du'a as-sama, kiblatnya doa itu langit. Makanya kalau orang berdoa dia tadahkan tangan macam nih. Ya kan? Apa sebab? Ya seakan-akan menempatkan sesuatu yang turun daripada langit berupa pemberian. Hanya sebagian ulama istahsana, sebagian ulama itu melihat elok dan baik kalau isi kandungan doa itu adalah berupa perlindungan Allah kepada Allah daripada bala, tangannya dibalik macam ini. Apa tujuannya? Ya, ini simbol kepada dia tak mau. Kalau dia mau macam ni. Kalau bala dia tak mau dia macam ni. Yakni mimbabil tafaul, menyimpan harapan melalui gerakan kepada tangan. Kalau begini enak.
kalau begini tak nak, yani kalau balak jangan kasih. Maka nak begini juga tak jadi masalah, bukan bermakna kalau begini dia nak balak. Faham tu? Idan dalam hal ini kiblatul doa as-sama, kiblatnya doa adalah langit. Dan baginda Rasulullah SAW pernah berdoa di luar salat lah dan pandangannya ke langit. Faham tu? Walaupun digalakkan ketika berdoa adalah tunduk ke bawah, macam ya ada tunduk kita miskin. Sekali-sekala itu mengharapkan ke langit seperti ini, mengharapkan agar supaya kut mungkin turun daripada langit. Itu qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat gerakan wajahmu wahai Rasulullah Muhammad, yakni ketika Nabi menggerakkan wajahnya macam ini. Ketika Nabi mengharapkan agar supaya kiblat itu dipindahkan daripada Baitul Maqdis menuju kepada Al-Ka'bah. Faham tu? Baik, gerak. Bab al-ibadah fi solat, bab melirik ke sana kemari ketika sedang mengerjakan solat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 'an al-ibadah fi solat fa qala huwa ikhtilasun yahtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melirik ke sana kemari dalam solatnya. Nabi menjawab, dengan cara itulah syaitan mencuri solat seseorang. Naam. Kalau tadi tiga hadis bercerita tentang mata dalam solat. Hadis yang pertama, posisi mata ketika solat menghadap ke mana? Hadis yang kedua, larangan kepada pandangan untuk ke atas. Hadis yang ketiga, gerakan mata ke kanan dan ke kiri, melirik sana melirik sini dalam solat. Gerakan matanya saja diperhatikan, apatah lagi gerakan kepada wajahnya. Jangan tulis sana dalam solat. Mata saja tidak diperbolehkan untuk banyak melirik ke kanan dan ke kiri tanpa ada keperluan. Nabi baginda Rasulullah bersabda ketika Siti Aisyah meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri ataupun melirik dengan matanya ke kanan dan ke kiri dalam salat. Kata baginda Rasulullah, itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu macam apa namanya, seseorang dicuri barangnya tanpa disedari. Siapa yang curi? Syaitan. Yakni dicuri pahalanya, diganggu khusyuknya, untuk dia tidak khusyuk tengok ke kanan dan ke kiri. Itu kaki fulan tu tak lurus tu. Kemudian tengok si fulan sini, dia buku lali ini, dia punya kain pelekat, dia turun bawah situ. Kemudian sujud, dia punya sujud, dia angkat kaki depan. Nak solat ke nak nilai gerakan kaki orang ketika solat? Dah solat tu jangan peduli dah. Jangan tengok kanan kiri macam mana orang solat betul tak betul. Masuk dalam solat anta wa rabbak, yani kamu dengan Tuhan kamu, khalas. Faham dong? Hada berkenaan dengan masalah salat. Oleh hada dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang solat kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Saya ada hadisnya di sini, saya belum tahu kanan siapa. Al-Hasan terlupa apa ni hadis ini. Naam. Hadis Abu Dzar, la yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abd fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza sarafa wajhahu anhu insaraf. Abu Dzar meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Allah akan menghadap kepada seorang hamba ketika hamba itu menghadap kepada Allah di dalam solatnya, selama hamba tadi itu tidak memalingkan wajahnya atau gerakan matanya ke kanan dan ke kiri. Selagi dia menghadap, selagi itu Allah menghadap kepadanya. Fa idza sarafa wajhahu,
kalau hamba itu sudah memalingkan wajahnya, Allah pun berpaling daripadanya. Al-iltifat, memalingkan. Yani terkadang orang memalingkan itu dengan wajahnya, menoleh begini, atau dengan pandangan matanya. Bila mana dimaksudkan bermain-main di situ. Faham toh? Kecuali bila mana mata ini bergerak ada sebab. Seperti di zaman baginda Rasulullah, ketika baginda Rasulullah sakit pada penghujung hayatnya, lalu kemudian disuruhkan salat. Waktu itu salat subuh, dan baginda Rasulullah berada di biliknya, dan Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam, maka Nabi keluar daripada katil, daripada bangkit daripada katilnya, dan pergi ke pintu rumahnya dan buka tirai macam ini. As-sahabah nampak kepada Nabi. Macam mana sahabat boleh nampak kepada Nabi sementara sahabat menghadap ke kiblat? Yang pernah pergi ke Mekah atau Madinah, di masjid, di Raudhah, kalau salat menghadap kepada Ka'bah, bilik Nabi di sebelah kiri. Ya kan? Kalau kita berada menghadap ke kiblat macam ini, bilik Nabi sebelah kiri. Dan daripada situlah pintu Nabi untuk masuk ke masjid dan mengimamkan salat. Kalau Nabi buka tirai di rumahnya, maknanya sahabat sebahagian pun menoleh atau melirik dengan matanya, sehingga boleh nampak Nabi membuka tirai. Dan diriwayatkan ketika itu Nabi dalam keadaan tersenyum karena melihat as-sahabah ketika itu berdiri di belakang satu imam. Maknanya Nabi seronok tengok as-sahabah, walaupun Nabi tak menjadi imam, mereka dalam kesatuan, dalam persaudaraan. Maka Nabi tersenyum. Dan itu adalah pandangan yang terakhir kepada baginda Rasulullah ketika melihat kepada para as-sahabah radhiyallahu anhu warahmatullahi. Baru ditutup tirai balik itu, waktu Nabi tengok buka tirai dan Nabi tersenyum, hampir saja sahabat itu ya karena gembira tengok Nabi bangun sendiri, hampir saja mereka terkena fitnah. Maksudnya terkena fitnah akan terganggu dalam sholatnya, sebab mereka nampak kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka pun bagi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk berundur, dan Nabi akan masuk ke saf, dan kemungkinannya Sayyidina Abu Bakar waktu itu melirik sehingga Sayyidina Abu Bakar nampak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini menoleh ataupun melirik ada sebab-sebab yang memanggil mereka untuk menoleh ataupun menggerakkan matanya, bukan untuk main-main. Faham dong? Yang menjadi masalah adalah kalau gerakan mata ini bertujuan adalah tak ada kerja di main-main dalam sholat, tengok kanan tengok kiri, wahada yang termasuk daripada yang boleh menghilangkan seseorang daripada al-khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukup 3 hadis dulu sebagai permulaan. Minggu depan kita panjang sampai pukul 12 insyaallah. Sebagai ganti pada hari ini insyaallah. Intinya dalam as-shalah ini cukup diperhatikan ya, bukan hanya gerakan badan, akan tetapi mata juga diperhatikan. Kita dalam bab yang lalu kita bahaskan tentang orang yang mendahului gerakan imam, maka akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kepalanya kepala keledai. Faham dong? Kemudian dalam hadis pun juga yang sama diberitahukan, kami tidak menggerakkan gerakan apa dalam salat ketika berjamaah, melainkan imam dah sempurna pindah ke rukun, baru kami gerak untuk pindah ke rukun tersebut. Yakni kalau nak pergi sujud, tunggu imam sampai sujud, baru makmum sujud. Kalau nak rukuk, tunggu imam sempurna rukuk, baru mereka bergerak. Dalam itu pun diatur dalam agama supaya dinampak gerakan salat ini semuanya rapi. Coba tengok gerakan sholat melalui kamera. Kalau orang selesai sholat, coba tengok kamera. Bagaimana gerakan sholatnya imam dan makmum? Imam tuh makmum di belakang dulu, mungkin imam masih Allah, makmum sudah sujud dulu, tak teratur.
faham tu. Galfil hadis nyatakan saf di dalam salat itu diatur oleh Nabi, macam mana Nabi mengatur saf dalam peperangan, rapi. Terkadang setelah qamat itu Nabi tidak langsung takbir. Pergi dulu, jalan ke sana, tengok saf macam mana. Kanan ke kiri. Supaya rapi ketika menjalankan as-salat. Faham tu? Barakallahu fiikum. Mana yang lebih afdal ketika salat di Masjidil Haram? Mata tengok kepada Ka'bah atau tengok kepada sujud? Di Masjidil Haram, dalam kalau kepada mengikut mazhab Imam Malik, memanglah tadi perisai kata-kataan Imam Malik mengatakan di dalam salat pandangan mata ke hadapan, baik makmum atau imam atau salat bersendirian. Maka di Masjidil Haram pun juga tidak bagi mazhab Imam Malik memang pun digalakkan melihat ke hadapan, yaitu kepada Al-Ka'bah. Tapi bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Salat digalakkan melihat ke tempat sujud, kecuali di Masjid Al-Haram. Di Masjid Al-Haram yang dimaksudkan di sini adalah ketika berhadapan dengan Ka'bah, bukan ketika di dalam masjid yang tidak tengok, tidak nampak kepada Ka'bah. Kadang kita berada dalam masjid tak tengok kepada Ka'bah, pasal mungkin terlalu jauh atau di dalam. Maka bila mana berhadapan dengan Ka'bah, maka hendaklah kita malah melihat dan memandang kepada Al-Ka'bah, disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Masjidil Haram atau pada Ka'bah itu setiap hari ada 120 rahmat, 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang salat, dan 20 untuk orang yang tengok kepada Al-Ka'bah. Maka digalakkan untuk tengok kepada Al-Ka'bah pandangan ta'zim, pandangan hormat, pandangan pengagungan. Pandangan ini rumahnya Allah. Walihada kenapa orang kalau tengok kepada Ka'bah Allah min hadzal bait baitu wal haram haramuk wal amn amnuk, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra, wa zid man azzamahu wa sharrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra. Ya Allah, tambahkan kepada rumah ini, Al-Ka'bah, kemuliaan dan juga keutamaan. Tashrifan, takriman, wa ta'ziman, keagungan. Tashrifan, takriman, ta'ziman, wa mahabatan, haibah, kharisma, wa birrah, kebaikan. Tambahkan kepada orang yang mengimarahkan rumah ini daripada orang yang berhaji ataupun yang umrah, kemuliaan, keagungan, keutamaan, dan juga kedudukan serta kebaikan. Setiap kali tengok Ka'bah, ini semua bahasa hati, bahasa perasaan, bahasa dalaman, bukan tengok size Ka'bah berapa tinggi dan seumpamanya, bukan tengok hanya sebagai batu empat persegi seperti itu. Faham dong? Kan sebahagian saya ingat ada Imam Nawawi menceritakan tentang orang yang pergi ke haji dalam kitabnya apa itu, Manasikul Hajj Tagriman. Diceritakan tentang seorang perempuan yang dia amat merindui kepada Al-Ka'bah. Dia mula sampai kepada Masjidil Haram, daripada awal tu masuk Masjidil Haram dah berteriak, mana rumah Tuhanku, mana rumah Tuhanku, mana rumah Tuhanku, sampai kepada Ka'bah meninggal dunia. Rindu. Dah sampai rumah Tuhan, seronok tengok. Dia meninggal dunia. Hal dalam hati, yakni keadaan yang dalam berbahasalah dengan Ka'bah itu. Tergantung sejauh mana kita mengenal kepada Ka'bah itu bagaimana. Faham tu? Oleh hada orang pergi ke haji, dari segi zahir ibadah yang dilakukan, semuanya nampak simbolik. Secara zahirnya nampak lari-lari kecil, lari-lari apa namanya? Lari anak ya? Bukan lari kecil, lari-lari anak. Orang tak paham lari kecil. Kenapa daripada batasan hijau sampai hijau situ?
naik ke Bukit Safa dulu, kemudian pergi ke Marwah, patah balik begitu tuh 7 kali pulang, ya kan? Pusing itu apa namanya, tawaf mula daripada Hajar Aswad, berakhir pada Hajar Aswad, ya kan? Pergi ke mana, Arafah, daripada matahari masuk waktu zuhur sampai terbenam matahari di situ, kemudian pergi Muzdalifah duduk sekejap situ, pergi ke Mina duduk 2 hari 3 hari ke situ, lontar kepada jumrah. Nampak daripada semua yang dilakukan itu, nampak pergerakan badan yang simple, yang simbolik. Sebahagian orang yang dia terbawa dengan perbuatan gerakan zahir jasad seperti ini, sehingga dia ambil selipar karena geram kepada syaitan, dia ambil selipar, dia lontar dengan seliparnya itu apa namanya, jumratul agabah, seakan-akan ada syaitan diikat di situ, dia kena mukanya ke, wala kena kepada kesemuanya adalah bahasa hati ketika berinteraksi dengan manasik haji. Oleh hada ketika masalah manasik haji, Allah berfirman, wa man yu'adzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni manasik haji tadi, fa innaha min taqwal qulub, itu hakikat ketakwaan hati seseorang. Ya, ketika orang pergi sa'i bukan hanya tengok lari-lari kecil, lari-lari anak, dia tengok bagaimana Siti Hajar, bagaimana dia tidak putus asa, bagaimana tawakalnya, bagaimana sandarannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana usahanya. Itu yang perlu untuk bermain dalam fikiran ketika kita sa'i. Ketika tawaf, saya ini berjiran dengan rumah Allah, Allah pandang saya punya hati. Ketika tawaf ini, apa yang saya lakukan ini? Pandangan mata saya bagaimana? Saya ini bagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala? Jadi fokusnya itu ingat macam mana dia punya kedudukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sibuk dengan orang itu dorong sana tolak situ. Ini dalam manasik haji ini yang banyak membawa, yang perlu untuk difokuskan adalah dalam ibadatul qulub. Faham tu? Pergi Mina 3 hari, mungkin orang komplain, dia punya toilet antri sampai sekian jam. Jangan tengok queue ketika nak masuk toilet tu. Nasib baik ada toilet. Lah dulu bagaimana zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serba, Allah tak tahu nak cakap macam mana kesederhanaan yang ada. Faham dong? Orang yang dia berangkat ke sana melihat semuanya adalah kebesaran Allah, tidak akan nampak cacat pada apa saja. Hatta seliparnya hilang. Faham dong? Di rumahnya Allah, di kotanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana insyaallah, haji wa umrah dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sahabat insyaallah. Falhasil, kita cerita ini pasal Ka'bah, jadi teringat kepada manasik haji. Ala kulli hal, di dalam salat di Mekah, bila mana berhadapan dengan Ka'bah, digalakkan pandangan mata ini melihat kepada Al-Ka'bah, kecuali bila mana dia akan terganggu melihat kepada Ka'bah, tak boleh nak fokus. Dia punya pandangan di dalamnya belum kuat lagi. Tengok kepada Ka'bah, tengok orang pusing, orang dia akan terganggu. Kalau itu akan terjadi, tengok bawah. Sebab macam yang saya katakan, inti kepada solat adalah al-khusyuk. Bolehkah bakar wangian bukhur ketika solat? Adakah? Nah, bukhur adalah wangi-wangian yang memang daripada zaman dahulu pun juga masjid itu diwangikan dengan bukhur. Dan sampai sekarang pun Masjidil Haram pun sebagian diwangikan dengan bukhur di sebagian tempat. Mewangikan masjid atau tempat sholat dengan bukhur adalah perkara yang digalakkan supaya dapat mengelakkan daripada bau yang tidak sedap. Mungkin
makanan ke, wala kopi tumpah ke, wala mungkin pengap karena semua ditutup lepas ekon, kemudian sini pun apa namanya habuk karpet naik, falhasil bau yang tidak sedap. Kalau ingin diwangikan dengan wukhur, justru digalakkan karena bau wangi kepada tempat-tempat sholat adalah bahagian daripada keselesaan dan kenyamanan. Ketika seseorang menutup mata dan memandang ke hadapan, menutup mata dan memandang ke hadapan, macam mana menutup dan memandang? Ya kan? Jika ketika salat menutup mata dan memandang ke hadapan sambil mendengar ayat Al-Quran yang dibaca imam, adakah dibenarkan? Terutama ketika salat tarawih, di mana ayat Al-Quran dibacakan panjang dan juga untuk mengelakkan pening kepala karena berdiri terlalu lama. Selalunya kalau mendengarkan Quran lagi seronok, bukan pening kepala. Falhasil kalau mana yang lebih baik, pejam mata atau memandang ke hadapan, macam mana saya katakan atau dalam penjelasan yang disebut jelaskan tadi, pandangan mata ketika sholat dalam mazhab Imam Syafi'i memandangnya adalah memandang ke bawah, memandang ke bawah. Tidak digalakkan seseorang memejamkan mata ketika sholat, kecuali bila mana itu yang khusyuk, dan tidak boleh dia berusaha untuk khusyuk dengan tidak pejam mata. Hanya bolehnya pejam mata, kelemahan pada diri sendiri. Kalau dia tidak boleh khusyuk dengan mata terbuka dan sudah berusaha, maka, dan dia boleh khusyuk dengan memejam mata, maka pejam mata untuk mendapatkan khusyuk. Setelah dia merasa tidak mampu untuk khusyuk dengan buka mata, karena galakannya adalah buka mata, ya kan? Kemudian memandang kepada tempat sujud. Kalau itu tidak boleh, maka diperbolehkan untuk memejamkan matanya dengan catatan tidak mampu untuk buka mata dan khusyuk, dan akan mendapatkan khusyuk ketika pejam mata. Mohon penjelasan, adakah benar puasa sunat 6 hari di 6 Syawal boleh diqadha atau diganti pada bulan lain atas alasan sakit yang menyebabkan dia tidak dapat berpuasa melaksanakan di bulan Syawal? Beberapa perbuatan sunnah kalau ditinggalkan digalakkan untuk diqadha, seperti baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia tertidur daripada kebiasaan ibadahnya di waktu malam lalu diganti di waktu pagi, daripada terbit matahari sampai waktu zuhur untuk mengqadha, maka akan diganjar oleh Allah seakan-akan dia beribadah di waktu malam. Yakni karena mengqadha perbuatan yang biasa dilakukan di waktu malam dan juga dilakukan di waktu pagi. Yang kedua, Nabi SAW pernah tertinggal salat ba'diyatul zuhri. Ketika Nabi selepas salat zuhur, Nabi pergi ke Quba untuk menyelesaikan masalah di Quba. Masa balik ke Madinah, orang sudah melakukan salat asar di masjid Nabi, maka Nabi pun ikut salat asar di situ. Selepas salat asar, Nabi salat ba'diyatul zuhri yang tertinggal tadi. Walaupun sudah waktu masuk waktu asar, salat ba'diyatul zuhrinya dilakukan di waktu asar. Ini adalah bagian daripada salat qadha sunnah yang tertinggal untuk Nabi istiqamah di dalam melakukan salat sunnah. Puasa bila mana ditinggalkan dengan sebab uzur seperti tadi,
Bila mana ingin di untuk adakah sunnah mengqadha solat puasa 6 Syawal untuk dilakukan di bulan selain daripada 6 Syawal untuk dikatakan sunnahnya secara langsung kepada 6 hari puasa Syawal, ya, namanya sunnah ditinggal dibuat dapat pahala tinggalkan tidak, tapi bila mana ingin menggantinya maka dengan niatnya itu insya Allah harapannya dapat juga lah tambah lagi sebabkan karena keuzurannya tidak dapat melakukan puasa sunnah pada bulan Syawal. Insya Allah yang mohon doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada salah seorang sahabat jamaah yang hadir di sini yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehat walafiat dan kita pun diberi sehat walafiat, diberikan ilmu bermanfaat dan juga diberikan oleh Allah istiqamah insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat ilmu dan mengamalkan ilmu itu insya Allah. Dan ditambahkan oleh Allah ilmu kita yang kita tidak tahu diberitahu dan diilhamkan oleh Allah dengan ilmu laduni insyaallah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Bisirril Fatiha. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, ini tertinggal satu soalan. Apa hukum jika memelihara anjing di dalam rumah dan minta Habib terangkan pandangan 4 mazhab hukum memelihara anjing di dalam rumah? Ada beberapa hadis yang memberitahukan bahwasanya malaikat tidak masuk ke rumah seseorang yang ada anjing di dalam rumahnya. Walaupun dalam hal ini orang memelihara anjing ada beberapa sebab, ya. Satu sebagai kesukaan lah, macam nak bela kucing, sehingga dalam rumahnya anjing macam kucing bermain dengan anjing dan ini yang tidak diperbolehkan. Berbeza dengan orang yang dia membela anjing atau ada anjing untuk sebagai security, karena sebab-sebab yang memerlukan adanya anjing, maka dalam hal ini dielakkan anjing itu untuk masuk rumah, hanya dalam kawasan dia sebagai penjaga, maka hanya di kawasan penjaga tadi dan tidak sampai masuk ke dalam rumahnya. Adapun mengenai 4 mazhab tentang hukum anjing, mazhab Syafi'i saja lah, tak payah panjang-panjang 4 mazhab. Fil hadis dinyatakan idza walagha kalbu fi ina'i ahadikum, kalau walagha yani anjing itu menjilat kepada bekas kamu, maka hendaklah falyasilhunna sab'an ihdahunna bit-turab, hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya adalah dengan debu, yakni disamaklah bila mana terkena kepada anjing. Hanya menjadi pembahasan panjang berkenaan dengan ulama yang najis kepada anjing itu adakah hanya lidahnya sahaja ataupun kepada bulunya ataupun kepada darahnya atau semuanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah keseluruhannya pada anjing itu adalah najis mukhalladhah, yakni najis berat untuk dicuci 7 kali dan salah satunya dengan debu. Wallahu a'lam. Sebagai wasilah ilmu yang berbahaya.
bimbing kita pada masa-masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi pada jalan-jalan yang akan datang. Dan berjemaah serta mutiara di surah putra. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.